Oke, selamat pagi pencinta koi. Pagi ini masih pagi dari saya liput itu jam dari rumah jam 7 setelah antar anak sekolah. Kita ada di daerah Cawas gitu. Ada di salah satu tempat koi yang tempatnya seperti biasa saya liput jepit, tapi memang benar-benar kelasnya lumayan komplit. Komplitnya kenapa? Itu satu, ini harga yang murah ada, harga yang cukup tinggi juga ada. Dan di sini juga ada yang juara loh teman-teman. Juara untuk kontes di Solo kalau nggak salah. Nanti kita tanya-tanya langsung ke pemiliknya. Nah, ini cocok sekali bagi newbie seperti saya mau naik ke kelas penghobi. Tapi bukan ini, tapi bukan bakul macak penghobi. Ya itu bukan gitu. Bukan seperti kalau saya. Ini kalau saya ini dari ini Pitson nih, Pitson. Bagus, bahannya bagus, enak, sablonnya printing ya. Bisa di custom sesuai keinginannya teman-teman. Bisa pesan bijian, warna, bisa milih harga tergantung ukuran printer. Nah, ini ada di belakang saya, ada di YouTube channel saya Chandra Arya. Lagi ke mana? Ke punya Mas Nuk tadi yang di Koi ini tempatnya lumayan jepit. Jadi kalau bawa mobil pun bisa teman-teman, parkirnya nanti di sana, di dekat sana masuk. Nah, uniknya di sini adalah tidak ada plakat, tidak ada apa namanya tulisan ini koi-koi itu enggak. Tapi koinnya ternyata pas masuk dulu saya sama anak saya kesini itu bagus-bagus, gede-gede gitu. Oke, jadi kita langsung cus ke sana. Kita langsung lihat-lihat, ketemu langsung dengan Mas Nuknya. Oke, yuk cus. Nih, langsung. Ini Mas, namanya sih Mas? Mas Yusuf. Mas Yusuf Nugroho. Iya, yeah. Bener loh. Iya, yeah, bener. Mas Yusuf. Kalau nama apa farmnya apa ini? Kalau nama mapnya sih, Mas. Ya. Mapnya? Nukoi Klaten. Nukoi Klaten. Yeah. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat di map. Aku dulu nemuin di sini juga lewat map by WA. Nanti WA-nya apa kanjine? Nomor WA. Lupa. Ya wis, nanti tak di deskripsi aja, nanti kita tulis di deskripsi. Kita lihat satu-satu di dalam, kita masuk terus ke isinan gitu ya. Masih super atau isinya? Iya, iya. Apa yang apa di tersedia di sini? Kelihatannya nanti kalau lihat sekilas tempatnya biasa, tapi ternyata dalamnya istimewa. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Yuk, kita terus masuk. Oke, iya apa Mas? Masuk dulu ke sini. Oh, media filter. Oh, ternyata jual media filter. Iya Mas. Nah, oyster ya? Oyster, terus karungan, terus batu apung ada, batu gelombong. Batu gelombong, oke ya. Ini apa ya Mas? Ini ku takal, nggak dipakai itu. Cuman pemberat. Pemberat aja, oh pemberatnya krakal. Iya. Iya Mas? Itu batu apung, sisa-sisa. Batu apung. Mesep segini itu berapa kilo ini? Ini 2 kilo 15 ribu. 2 kilo 15 ribu. Terus packingan. Ini oyster itu sama 2 kilo 15 ribu. 2 kilo 15 ribu. Nek satu gombong itu berapa? Satu gombong 20 kilo itu 55 ribu. 55 ribu. Oke, ini nek di sini masuk sudah ada show-nya di sini filter dulu gitu. Dari nelayan ada juga. Dari nelayan ada juga. Ini dulu. Apa ini Mas? Ini saya nganu ya. Si karantina baru datang ya? Iya, ini baru datang kok. Karantinanya standar sampean berapa hari? Minimal 5 sampai 7 hari. Oh. Tapi tergantung kondisi ikan. Jadi berarti ikan yang di sini itu begitu datang langsung ditaruh di akuarium untuk karantina. Ini standarnya termasuk standar bagus untuk teman-teman yang mau beli ikan, karena apa? Kalau ikan itu penjual kadang datang langsung dijual lah, itu ono masalah apa enggak tahu. Kalau yang punya Mas Yusuf ini di karantina dulu, nanti kalau ada yang masalah di sisi kayaknya ya. Kayak itu contohnya itu yang enggak lolos karantina kemarin. Oh, ada yang lolos karena apa Mas? Itu sebagian ada yang ini sisik merah sama sirip pipis. Oh. Jadi
Jadi teman-teman di sini dari Mas Yusuf sendiri wis di sendirikan yang memang benar-benar ikan yang layak jual. Kalau yang nggak layak jual nanti disendirikan lagi. Mungkin lebihnya dijual aja kan? Apa gimana? Itu nggak dijual. Oh nggak dijual. Berarti ikan sehat. Berarti memang benar-benar pilihan teman-teman istimewa. Jadi sing ditolki apa namanya ikan sehat nggak beli murah gitu kurang pulau gede beli itu cemplung ke di kolam temennya mati semua. Gak murah tapi kau semua. Oke. Dari ini ada yang apa? Karantina semua ya Mas Dewi? Ya, iya. Karantina nanti harus dibahas. Terus ini yang di pertama apa ini Mas? Pertama itu isinya mix. Ada soa, sante, kudaku. Soa, sante, kumon. Kumon. Kusuri. Ada kapiak layar. Dua, empat. Ini berapa Mas Haja nih? Mulai dari mulai 25 sampai 250. 25 sampai 250. Ya. 250 yang mana? 250 yang Utsuri. Oh. Di Utsuri ini ya 37 ya. Betul ya. Utsuri tembus ini. Utsuri tembus. Nek sing paling murah ya cilik-cilik ini. Iya. Ada kita 25. Jadi di kolam pertama nanti teman-teman teman-teman bisa lihat nanti apa namanya di situ harga itu ada yang 25 ada yang 250 jadi regone sing paling murah berarti ini Mas ya paling murah itu paling murah 25 ya mulai dari 25.000 ya ambil banyak juga. Tapi ada jaminannya teman-teman karantinane itu sudah pasti lolos jadi 7 hari itu memang benar-benar disisihkan terus ambil banyak juga beda, ngerok satu ini beda ya Mas? Beda, ya. Lebih beda lagi Mas, ini Mas? Kalau yang ini kebetulan semuanya titipan. Oh, sudah laku ya kupingan semua ini kupingan semua, punya aku ya ada di sini ternyata teman-teman kujaku ini Mas di sini ini berarti kolam yang kalau masuk teman-teman yang ini itu masih apa? Masih dijual, maksudnya masih ready yang harga 25 sampai 250 di sini itu apa sebenarnya wis laku semua tinggal nanti teman-teman kalau yang wis mau tinggal ngambil aja yang pesanan by WA online ya Mas. Iya. Ini kebetulan langganan semua. Oh, langganan semua. Semua paket Wonogiri terus yang Kujaku sama Gosuki orang ini. Bedo gantungan. Iya. Biasanya ngambil apa? Gitar ke Mas Men? Nggak sih menunjukkan yang itu biasanya ngambil sendiri. Oh ngambil sendiri. Tapi kalau kirim neng mana bilik nek misal orang sing kan aja deh nonton ternyata orang aduh gitu daerah apa sih sebenarnya Jakarta apa mana aku pengen beli di sini gitu bisa paket nggak bisa kalau masih Jawa itu masih bisa Jawa tuh ya orang rata-rata apa Jawa mau beli di luar Jawa masalah luar Jawa salahnya belum ada channel. Oh, belum ada aja. Iya. Mana ini yang meliput nih daerah Cangkringan itu ya Jawa dulu Mas. Oh, Jawa belum. Pertama Jawa Tengah ke Bima. Oke. Oke, terus kita lanjut ke kolam tengah nanti. Ini sih. Kalau ini harganya berapa sampai berapa Mas? Kalau yang ini 70 sampai 400. Ya, asik lagi. Berarti yang kita mulai yang tak beli itu yang paling murah tadi. Ah iya. 70. Terus yang gimbin itu sebagian ada yang 70, ada yang 200-an. Oke. Warnanya setrum ikan dari mana? Kalau ini ikan dari Jawa Timuran semua. Jawa Timuran ya. Oh. Kalau yang soa-soa itu Jawa Timuran tapi induk lan Okawa. Oh, induk impor ini. Sebenarnya enggak beli itu anu juga, impor juga. Iya, induk impor. Oh, ya aku di induk impor lho, guys. 10 ekor lah kayaknya. Berarti aku ke bagian siji induk impor. Iya. Oh, elok iki. Ada duwe pisan iki. Carane memang bagus. Nanti kita lihat di sini. Jadi apa? Dari Mas Yusuf ini masih berarti belum anu ya, belum ternak sendiri ya? Belum. Ya kira-kira kapan Mas ternak sendiri? Ini gede, kita harus siap-siap kita ini. Paling gini, nunggu indukan dulu. Oh, masih, size-nya masih kecil. Jadi nunggu indukan sih benar-benar dipilih, terus nanti di ternak dulu. Nah, sing ini kumon ini berapa?
Cuman itu cuma 270 jadi tadi 70 sampai 400an ya? Iya, 70 sampai 400an. Jadi teman-teman kalau main ke sini wis petanya tahu di sana 25 sampai 250, di sini 70 sampai 400. Tapi saya dulu itu pertama kali ke sini kaget pas dijak Mas Yusuf ini masuk ke dalam. Kira-kira yo cuma galeri show, galeri apa ya sini? Jual ikan biasa gitu. Oh, kononnya ini akuarium gitu. Ternyata pas masuk, biar gitu kaget nanti. Kita bisa lihat nanti pas masuk ke dalam sana. Iwake piye ngene. Jadi istimewa lagi ada, yuk kita pindah ke sini. Gila gak loncat masih lagi tutup? Enggak, aman. Aman ya? Ya, aman. Iwak makan kita tau loncat ya? Nanti alhamdulillah kita tau loncat. Eh, itu ada anu, makan-makan ya? Stok makan itu lekoi. Lekoi aku ya pakai ini nih, dulu pakai Alba. Terus sesuai kosnya ya rodok jebret. Ini berapa mas? Itu cuma 30 ribu. Nah, 30 ribu. Aku dulu pakai Alba itu gak salah 70. Terus akhirnya wis matur bening ya pakai ini lekoi aja. Jadi rodok murah. Amet. Ini? Itu Maggot Sentaku. Maggot Sentaku. Kain warnanya jereng ya mas? Iya. Apa-apa? Terus tambah penambah imun. Penambah imun, warnanya jereng. Segini berapa mas? Itu satu itu 33 ribu. 33 ribu. Stok banyak ya? Iya lumayan. Nah ini? Tangan mereknya tapi mesti Bro, RIPKAE. Oh RIPKAE. Satu kiloan. Ini RIPKAE proteinnya berapa mas? Protein plus minus 52%. Oh 52 tuh? Dua ya? Selama itu ini? 30 ribu. Oh 30 ribu. Mana ya? 1 kilo. Sampai ini, garing ngeri. Ini gak bikin keruh ya tadi ya? Gak, bening itu. Ini minyak, minim. Takari ya, nanti itu mas, sing minggu. Dan ini akuarium ya? Takari ya, buat ikan-ikan kecil, saya sebutin. Oh, itu minggu, anu toh. Ya, ada hoki. Hoki warna. Nah ini rekomendasi sebenarnya kalau saya. Warna hoki sama bulkinya cepet biar gitu, tapi nek filternya kurang bagus biasanya agak keruh sedikit sebentar. Jadi kayak telek iki ra aneh mas ya. Ora jadi ya, kayak ada kotoran nyambang. Nah, nek si kayak hero ini mah yo beda lah, beda kelas iki. Regane yo beda. Iki piro mas? Kalau itu hoki 64.000. 64.000 nek hero? Hero 73. 73. 33. Sing kru karo anu padha? Sama bebas. Oke, apa nih tunggu belum mulai gue? Emang hari ini, tapi tetap cahas deh. Ah, gak apa-apa. Apa ya? Sip. Nah, ini dia tempat istimewanya Mas Yusuf. Suaranya mengenang. Mengenang sekali ini, gemar. Oh, nih, lihat nih teman-teman. Ini sing anu ya mas, sing apa? Sing gak? Sing ukuran size nya rapat aja gede ya? Oh ini juga anu mas? Ini bukan, masih kecil semua itu. Oh potongnya gede? Mantep ya? Iya gitu, telur ini size 25BU sampai 40BU. Wah, masih mas. Nah, ini nek harga ini di rentang berapa mas? Ada rentan 2,3 ini sampai 2,3 itu bulan Mei awal ya teman-teman. Ini saya baru pertama kali ke tempat, dulu kaget memang. Jadi ke tempat Mas Yusuf ini kagetnya apa? Pas masuk di sini loh, ini dengarnya mau dodol koi kok pulangnya ini memang kayak dirawat. Terus airnya bening banget ya Mas Yusuf, pas ini kaget loh banyak bening-bening ini, ini ceritanya ya lumayan lah, ini bening ya, menurut saya sangat bening. Nah ini dipatahin ini terus kenceling ya mas, mantep. Filter 30% ya? Filter 30% kita ya, menurutnya 30%
jarang juga sing penting kita lah kita ke sini. Nah, tidak tahu ini. Ini briefing mas, hanya terus. Ini tamu nanti ya. Oh, beda ya, mbak? Iya. Oh, sampai kan ambil mana loh? Iya, pakai HP ya. Apa jualan aku nih? Eh, cek mana tipe loh? Tahu. Tawa biasanya kan ada mas? Tawa. Tawa. Tawaan. Kayak aku berarti masang video ratus. Aduh, aduh, aduh. Wih. Tapi yang punya nggak bisa aku tahu. Sing juara show nih di mas kayak juara show ada di Pulang Satu. Oh mana sana toh? Sama dari ini ya lumayan lumayan lah. Wah atas di Jambi terus Tarasi di Barat Jaya. Dan kalau aku di kota itu sama ini di Jambi. Nah itu tapi sing di kita. Seri ini apa? Seri ada di Jambi itu di tahun yang di Jambi. Dan kalau aku di mana bisa itu? Wah, begini. Nek ana nang sertifikate men. Aku belum tahu delok. Nek itu karena Mas Yusuf lihat kita lihat. Jadi sertifikatnya kayak apa? Apa sertifikat lemah apa apa? Belum tahu demek sertifikat. Terus jangan lagi juga ada sertifikatnya. Woi. Jadi sertifikatan kabeh apa sih? Nek sertifikat ngono regane piro Mas? Beda enggak? Harga ya variasi lah. Tergantung ya. Kayak sing sing sertifikat paling murah nih, sing paling sing ini sampe paling asagi asagi, ya gitu? Kui kira mas, nek kui asagi mau? Itu 1,2 saja 1,2 saja loh, sertifikatnya kui jaminan jumbo berarti ya? Ada yang ngalak pinter ya? Nah iya, tergantung perawatan kalau dari sana ibunya, ibunya itu 80 apa 85 puluh-puluh keren banget ya spesialis sekitarnya bagus kalau dari iya 80 berarti itu potensi wah ini doa nih seorang Mas Yusuf berarti teman-teman nanti nih Mas Yusuf sudah mulai ternak berarti kelas import men berarti kelasnya F1 ya Mas Yusuf F1 apa import kelas ini? Kalau anak-anak dari import F1 ini dominan lokal semua. Oh oke berarti ya wes sertifikatnya ada. Ini tapi kita ya kilong ya. Beberapa lagu teman, aku dia ini tadi di video kan ya. Nah, bagian lagu, bagian film apa lagi? Oke. Yoi, nah ini saya baru pertama kali pegang sertifikat koi dari punya Mas Yusuf ada 3. Yang pertama itu ada Kujaku. Kujaku. Nanti yang mana ikannya kita lihat. Kujaku. Terus ada Kohaku. Kohaku, kohakunya dari Saito Koi Farm Miyazawa Shinden Unomashi. Melereng, oh iya dong ketahuan. Terus yang ketiga itu Asagi. Wih, mantep ya. Ini juga sertifikat 3 ya. Disimpan rapi Mas Yusuf. Ikannya yang mana kita lihat satu dulu. Oke, okay. Ini nih. Nah. Nah ini yang itu tuh yang asagi nih, ini yang asagi. Nah, ini asagi. Itu kan apa? Yang kujaku di sana kita ya, kita. Nah, ini yang apa? Kohaku. Oh kohaku nih kui. Kiki. Besok ini kita calonin duluan bete gimana? Ya teman-teman, kolamnya bening banget toh. Wih, ana sing skimmer jatuh aja sampai kelihatan loh. Sudah biasa. Rawatan tenan nek iki men. Tuku nang kene ra rugi wis. Mantep iki. Nggih. Sertifikatan. Nah, teman-teman, ini lagi proses ngambil yang juara. Nah, ini tadi ada tips dari Mas Yusuf yang kalau punya kolam banyak itu tolong ininya satu-satu apa namanya serokannya satu-satu jadi kalau ada kolam yang masalah orang masalah yang lainnya ya mas ya ya gitu terus mau kalau mau pakai dicuci dulu tadi Mas Yusuf itu menyerai tak cuci apa itu jenisnya tak cuci dulu serokan lagi lagi bisa nih ya ada penjual yang mau nyerok ikannya itu dan
apa serohannya itu beda-beda. Terus dicuci dulu lah ini. Berarti si memang benar-benar gatean karena si Andi. Bukan seperti ini tulisannya. Bakul macak penghobi ya ini. Kasih bakul macak penghobi. Nah ini kita penghobi macak bakul ya mungkin ya. Jadi memang aslinya hobi tapi karena bakul. Lihatnya nasi bakul tapi macaknya jadi penghobi. Oke. Okay. Nanti lihat lagi di serok memang ikannya ini sehat-sehat lincah-lincah. Kita lihat nanti. Ya ini sertifikatnya juara semua. Ini ada juara, ini enggak dicerok ya. Juara dua. Juara duanya ini Kinsoa. Terus yang ini Kujaku. Lagi yang sering diupload sama Mas Yusuf di statusnya. Juara, walaupun juara 4 dia kelihatannya malah lebih suka yang ini. Juara 4. Juara 4. Dapat juara 4 dua kali, cuma yang di Jogja enggak keluar safety-nya. Oh, kayak screenshot-an web-nya enggak sekali ya? Enggak ada. Cuma ya, kalau di web enggak masuk aja. Oh, oke. Okay. Oke. Ini sertifikat juara. Terus ikannya seperti ini. Ada burung. Gul ori sini tanpa kateng ya mas? Iya. Wih, apik ya mas, sangat. Nek sing juara ini ki, sampean jual gak mas? Jual kalau cocok. Ini jual kalau cocok, cocoknya berapa mas? Kalau ini 1,7 saja. 1,7, sertifikatnya juga ya toh? Iya, itu sertifikat. Sertifikat, kirim ke seluruh wilayah Jawa bisa teman-teman. Nanti bisa langsung kontaknya. Banyak kemarin yang komen, mas nomor HP berapa, nomor HP berapa, padahal kalau saya buat video di bawah itu sudah ada. Dan ada yang tanya, ini ada yang tanya, mas itu berapa harganya, saya itu beli sekalian ke vlog, jadi kalau tanya langsung ke yang jual saja atau petaninya, kalau pas petani gitu ya teman-teman. Oke, kita nanti lanjut ke ikan mana yang kita beli, kita video yang bungkus-bungkus bayar-bayar yang mana. Oke, teman-teman, kita waktunya untuk bungkus dan untuk bayar. Nah ini ikannya itu sehat banget, jadi ini kadang lompat gitu. Ini saya bungkusnya itu kohaku, ini kohaku lokal. Lu mas, kohaku lokal. Kalau ini yang anakan impor F1 ya mas? Nuk ya. Kalau itu F1-nya enggak ngerti, Mas. Oh iya. Induknya Okawa. Induknya Okawa. Berarti indukane paling ya 50 up ya, gede ya. Nah, ini sing paling ketok gede ini. Oh, ini loh. Ini wis ukur gini wis gede banget loh, munuk gede. Nah, body lebar. Mantap, body lebar iki. Ketoke calon jumbo iki. Nah, bener. Calon jumbo. Iki mungkin jumbo kabeh, iso nek jumbo. Weh. Ikannya kita anu grogi rasa grogi bro, melu Indosiar. Nah kalau ini yang saya pilih lokal apa ini mas? Kujaku. Ini harganya kemarin ini pira mas? Ini yang Soa 70, ini 80 ya? Iya, Tanco Soa 80, ini 50 saja. 50, nah ini kemarin berapa? Yang ini 40 ya. Berarti nanti totalnya berapa? Total ya sudah lah totalnya. Nah, nanti dihitung 40, 70, nah. 80 sama 50 ya. Nah. Total 240. Nah. Diskon 10.000. Nah, diskonnya 10.000. Jadi ada diskon juga teman-teman. Kemarin by WA itu mau di diskon sama Mas Yusuf. Nah, ini recommended sekali. Aku belum pernah punya anakan yang jumbo-jumbo gini, belum pernah. Jadi ini ukurannya berapa mas? Ini kalau kohaku 15-an, kalau yang Soa ya 18-19. Nah ini kita buat videonya tanggal 16/7/2022. Insya Allah kalau nanti setahun lagi masih hidup dan saya juga masih hidup gitu juga sama, itu nanti kita akan buat perkembangannya setahun dari ukuran segini sampai berapa itu. Sing kita lihat anak-anaknya di mas ini? Anak-an Len Okawa. Jepang. Kalau biasanya dari 3 bulan itu udah kelihatan. Kalau udah 40 akan biasanya agak lambat.
Nanti coba kita lihat. Kita lihat gedenya seberapa dari berapa. Oke. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Chandra dan ini Mas Yusuf yang punya, masih muda, masih apa iki jenenge, masih banyak jalannya. Ini kita Mas Yusuf umur berapa? Baru 27. 27. Belum nikah, Pak? Belum. Pacar belum? Enggak usah dulu. Nek ono aku lagi fokus. Japri sendiri ke nomornya, oke. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like dan komen untuk apa namanya, untuk support kita tim-tim yang pecinta koi. Nggak banyak-banyak, subscribe aja, like juga, komen, share boleh, biar koi-koi di daerah Klaten saya liput terus semakin erat, terus juga banyak yang apa namanya suka dengan koi. Oke, terima kasih, ciao.